Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam News Screen. Informasi selanjutnya terkait dengan pengembangan B50 di 2021 yang diharapkan Presiden Joko Widodo harus didukung dengan pengembangan biofuel atau green fuel sebagai salah satu bahan pencampuran B50. Untuk mengembangkan B50, Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan Pertamina yang sudah melakukan pembangunan kilang khusus untuk pembangunan green fuel yang bisa menghasilkan green diesel dan green gasoline. Untuk mencapai program B50 tahun 2021, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian berharap biofuel atau green fuel bisa berjalan dengan baik di 2020. Pasalnya, untuk membuat B50 atau biodiesel 50%, tidak bisa secara sepenuhnya menggantungkan pencampuran antara solar dengan FEM. Solar harus dicampur dengan green fuel atau green diesel, ditambah dengan FEM agar sesuai dengan spesifikasi bahan bakar bagi kendaraan yang akan menggunakan B50. Menurut Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rohim, selain pertimbangan spesifikasi, pencampuran B50 dengan green diesel juga menggunakan pertimbangan keekonomian harga dari bahan pencampuran. Jika menggunakan sepenuhnya green diesel dari hasil green fuel, harganya masih terlalu mahal meski kandungan oktan di dalamnya sangat tinggi. Makanya kalau yang B50, kenapa ini ditambahkan harus green diesel? Karena memang dari sisi spek supaya ini, karena nggak bisa kayaknya kalau ini tadi 30 aja masih ada perbedaan spek deh. Apalagi kalau B50 gitu, nanti akan semakin banyak perbedaan. Sehingga kalau ada green diesel yang bisa ngebuat solar ini menjadi green diesel, itu dari sisi spek akan mungkin bisa lebih ketemu gitu. Untuk mengembangkan B50, Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan Pertamina yang sudah melakukan pembangunan kilang khusus untuk pembangunan green fuel yang bisa menghasilkan green diesel dan green gasoline. Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.